Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-thayyibin at-thahirin wa ashabihi al muntajabin al-akramin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda narisuha ibadiyas-shalihin." <tuh> Uh, tiap Dia Ahad kapungkur ya dulu Pak Kiai ngadain pengajian namanya kuliah duha. Eh uh, anu dongkap di mana-mananya tahun 85 8 ya sampai ke 90 ya. Lebih. Nah, terakhir-terakhir memang banyak pengajian jadi anu ngiring ngaji jantan sakedik tapi tahun-tahun 80 85 90 etanu ngawas ngawas Babu salam yang ngaji ke babu salam itu oh, sangat banyak karena dulu ya ngadain pengajian kajian kajian tuh ya sedikit sakedik nah, jadi salah satunya di babu salam Ya di Salman mau santai nah namina naon kajian atau pengajian uh, duha ya saya juga menamain di sini jihad ngaji ahad ayah rencana nu jimat jimat tahun ngaji, ngaji jumat ayah nu jibo Sena. ngaji rebo ayah nu jibrug oh jibrug kehujanan ya tamah. Hah? Huh? Jibeh. Eh tangke mun Ramadan biasana jibeh nya. Naon jibeh teh? Ngaji euh kabeh. Ngaji kabeh. Jibeh teh pami amengan Ramadan mah naon Ya ciga ucing sumput gitu ya. Iya. Eh Nah, termasuk Kang Ilyas itu pengaji hari Ahad, Kang Abbas, Kang ya nu generasi-generasi kolotnian. <laughs> anu sosara repuh. <laughs> ya, ya, generasi kolonial, kolotnian, nah ya generasi milenial sebenarnya. Nah, ya, kajian kita sesuai janji itu eh, berkaitan sarang Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi itu dongeng hungkul atau nabi ayat isyarat atau eh, ramalan, gitulah ramalan ramalan. Terus nukah dua, nah Imam Mahdi teh khusus milik kelompok tertentu, atau sebetulnya ini eh, ayah di Nuhadis Nabi dan milik orang Islam secara keseluruhan. Kita lihat pagi hari ini, betul enggak? Ini hanya milik sekelompok tertentu. Misalnya, anusoknya iya kentai orang-orang syiah misalnya ya. Itu mengakui Imam Mahdi sebagai salah satu doktrin penting, Imamah. Ya, Imamah. Itu doktrin penting. Nah, Roma, Syaban itu e, hari kelahiran Imam Mahdi, 15 Syaban Nisfu Syaban, maka dijadikan hari raya juga, gitu ya. Jadikan hari raya. Nah, beda dengan di kalangan umum, Nisfu Syabannya dianggap sebagai non hari di mana catatan amal kita diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, itu bedanya jadi uh, imam mahdi atau kelahiran imam mahdi di sebagian tempat itu dijadikan sebagai id hari raya jadi maksud hari raya tetong disebut seperti hari raya idul adha idul fitri betul. tapi idul adha uh, id, id dalam arti kebahagiaan jadi ketika kelahiran kita Nabi Muhammad misalnya itu jadi hari kebahagiaan disebut hari kebahagiaan Maulid. Nah, kelahiran kelahiran orang-orang tercinta itu dianggap sebagai sebagai non sebagai id atau hari berbahagia. Nah, maka kelahiran para orang-orang soleh misalnya itu dijadikan hari yang penting. Ya, di Alquran itu disebut ayam muloh ya jadi ayaah hari-hari anu dikaitkan sarang Allah ayamoh ayammulalah di Alquran kaitaanak e, sarang perang baddar ya biayamlah dengan hari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada hari-hari Allah murud ayaah hari-hari anu disebat biasa nah, maksudnya hari-hari Allah teh anu dikaitkan sarang keimanan ke Allah Subhanahu wa taala bi ayyamillah. Kemerdekaan Indonesia disebut Yaumullah, hari na Allah Subhanahu wa taala. Maka di undang-undang dasar pembukaan <tuh> proklamasi Indonesia itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi disebut Yaumullah, hari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bangun masjid, ya misalnya bisa tanggal seberapa, Hilaf doi. Nah, bangunan tahun Sabraha, Al Furqon termasuk masjid paling lama di Ciburial. Jadi dulu mah masjidnya ya hanya Asalam, Al Furqon, Cibukurutung, Uswatun eh, Husnul Fatimah, Al Jihad. Udah. Atau bah saya. Atau bah. Eh, tak penghitung masjid dengan lima dulu banyak nah ke sini berkembang ayah al fatah ayah unisba ayah mana di di pakar teh kolam al bayan al bayan nah itu berkembang banyak masjid masjid jadi enak tiap masjid jumaahan <coughs> tiap masjid Juma ahan. terus ayah Idul Fitrian, kapungkur pak Idul Fitri tadi babakan. Iya, Idul Fitri di mana-mana seciburia, ciburia teh dah tahu hukul, babakan hukumnya di babakan tak Idul Fitri teh nanti berkembang ayah nudi siuh ayah baribis ya, macam-macam. Eh baribis atas airnya Pak Anwarnya, ya, ya. Nah itu berkembang. Nah kita, ya, eh, perkembangan umat Islam itu nanti akan terus berkembang. Tapi perkembangannya harus perkembangan yang positifnya. Tapi ayah generasi muda, kita na, na okay, no, e, naon ayah na ngoler oge, penting kayak mah uh, naon nangtung. Subhanul yaum senang cek subhanul yaum rijalul god pemuda zaman e, ini sekarang Nanti jadi Rijal. Rijal itu tokoh. Ya, tokoh. Ya. eh uh, kembali kepada ini ya. Jadi tentang Imam Mahdi itu dalam Al-Quran ada isyarat-isyaratnya. Nanti dalam tafsirnya nanti saya bacakan hadis-hadisnya. Yang pertama surat Al Isra, Yaumana du'ukul launasin bi imamihim. Faman utia kita bahu biamini faula ika na kita bahu malayudlamuna patila surat al isra ayat 71 yau mana doo kulla unasin bi imamihim pada hari ketika kami panggil mereka dengan imam-imam mereka nah, siapa imam-imam itu kalau pak kiai menjelaskan al quran dan itu ada dalam tafsir ibnu abbas juga bi kita bihim dinihim dengan agama mereka dengan kitab-kitab e, mereka. Jadi itu Pak Kiai menjelaskan dulu. Ya, e, kalau saya berpendapat, nah beda pendapatnya. Imam di situ ya imam gitu. Namanya imam ya imam. Al-Quran jadi imam bisa, tapi harus ayah anu ngajelaskan. Ya, ilustrasi begini, motor saya mogok kemarin. Motor mogok. Duka aku naon. Di bumi teh, di rumah itu saya punya misalnya buku-buku mekanik lengkap. Wah, oh, ya buku-buku mekanik lengkap. Mulai tina pentil sampai karena mesin. Itu ada semua. Tapi ada montir, misalnya tukang Didin, putra anak Kang Didin, Ma'il, ma'il, no ahli misalnya, karena motor. Saya pilih mana? Muka buku atau manggil ma'il? Nah, saya mending manggil ma'il. Eh, sok. Eta panggilkan ikan Oh, sini kotor. Nah, kotor luka. Nah, <laughs> gitu. Jadi ayah kitab, tapi pami kitab kita tidak mengerti, tidak mengerti maka kitab itu tidak akan bermanfaat. Kitab itu bermanfaat kalau ada yang menjelaskan. Al-Quran tidak akan bermanfaat kalau kita tidak tahu isinya. Supaya tahu isinya, harus ada yang menjelaskan. Jadi Al-Quran bimahwa Al-Quran, Al-Quran hukul itu tidak bermanfaat. Kenapa? La masuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Menyentuh naon. Menyentuh Al-Quran, ajaran Al-Quran kecuali yang mutahharun. Mutahharun itu beda sama mutahhirun. Mutahharun naon artinya? Disucikan. Nah, disucikan beda sarang anu mensucikan. Nah, disucikan banyak kugusnya Allah disucikan. Sahanu disucikan. Ahlul bait. Yuridullah liyudhiba angkum risa ahl ahlal bait wa yutahhirakum Allah berkehendak untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Ah, eta nu disucikeun maka la ya masuhu ilal mutahharun tidak akan bisa menyentuhnya. Ajaran Al-Qur'an secara hakiki kecuali dari ahlul bait. Maka Rasulullah wasiat taraktu fikum amro ini In tamasaktum bihimalan tadilu abadan ba'di. Kutinggalkan kalian dua perkara. Mual sesat salamina pami nyepeng dua etak Naon? Ah, itu hadis umum, tapi ada hadis mutawatir yang tidak jarang di ungkap, Kitabullah wa itrati ahli baiti. Itu hadis mutawatir. Kitab Allah dan keluargaku. Kenapa? Tadi Al-Quran tidak bisa berbicara sendiri. Harus ada penafsir. Harus ada yang menjelaskan Al-Quran. Supaya jelas maksudnya. Taheta. Pendapat Abdi Pak Kiai Imam menyebutkan kitab Imam di sini. Namanya Imam. Kitab Al-Quran. Yaumana launasin unasin bi imamihim. Kaitana sarang ayat selanjutnya. Faman utia kitabahu sahawai anu dipasihan kitab biyaminihi di sebelah kanannya fa ulaika yaqrauna kitabahum mereka anu pasti maca akan membaca kitab-kitab mereka wala yuzlamuna fatila ya sareng moal ku Allah Subhanahu wa taala sakedik pun nah sakedik oge moal di ku Allah Subhanahu wa taala ta eta pendapat pak kiai pendapat abdi bi imamihim aya imamna ta imam teh ya ahlul bait pendapat abdi. ayat hadis nabi di ibnu majah penginten man mata walam ya arif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah siapa yang mati dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya mati dalam keadaan jahiliyah ya itu maksudnya <tuh> Ya, tafsirnya Ad-Durul Mansur. Dalam tafsir Ad-Durul Mansur, ada beberapa riwayat. Sebelum kita baca riwayat-riwayat berkaitan dengan Imam Mahdi. Ini isyarat ya, isyarat dalam Al-Quran. Yaumana du'ungkulla unasin bi'imamihim. Akhraja'an Abi Shubayh atau Syaibah. Eh, wa ibnu Abdi Mundir wa ibni Abi Hatim an ibni Mardawai an ibni Abbas fi kaulihi Taala yaumana lukulla unasin bi imamihim imamun huda wa imamun dolalah jadi imam yang memberi petunjuk sama imam yang memberi yang menunjukkan kepada dolalah kesesatan jadi ayat imam anu ngajak karena petunjuk ayat imam anu eh, uh, ngajak karena kesesatan. Nah itu nanti hati-hati. Jadi ayah anu berpakaian agama tapi ngajak sesat. Nah, itu ada hati-hati. Di Indonesia itu ngaku imam Mahdi seur. Silahkan di Google. Atau ngaku nabi ayah. Anu aku jadi gusti Allah ke ayah gitu. Jadi seur lah iya nak. Oh. Ya, jadi sahur imam eh, sahur ibnu Abbas bi imamihim ayat imamun Huda wa imamun Dolal. Sah imam itu, ya itu nanti penjelasan yang lain. Terus, ya dari ibnu Abbas masih dari ibnu Abbas ya mana unasin bi imamihim kola bi kita bi Jadi catatan amal bi imamihim itu catatan amal. Ping 15 belas di serahkan ke Allah Subhanahu wa taala imam yang tadi disebut oleh Ibnu Abbas bi kitabi a'malihim sekarang kitab amal-amal mereka ya dari Imam Ali alaihi salam wa akhraja Ibnu Mardawi jadi ada beberapa riwayat an Ali radhiyallahu anhu qala ini tafsir ad Mansur ya tafsir ad Mansur itu Imam Jalaluddin Asuyuti. salah satu yang membuat tafsir Jalalain Jalaluddin siapa itu? Satu lagi Jalaluddin Asyuti orang Mesir dari Asyut. Namanya Asyuti. Pak udah pernah ke sana, saya belum. Asyut, namanya Asyut. Asyut teh salah satu tempat di Mesir. Nah, jadi biasa para ulama disebut sekarang nama daerahna. Nah, Asyuti. Al Fairus Abadi, nah, orang Indonesia sekarang banyak anu itu Al Buguri siapa Ustadz siapa Al Buguri orang Bogor. Terus ayah dulu Al Palembani orang Palembang, Syamsuddin Palembangi. Ayah dari Al Bantani, Al -Bantani. Imam Nawawi Al Bantani dari Banten. Kemun ya Al Bukisi ayah. Kemun Jawa jadi Kiai Haji Jawa Muhammad Jawad Al Baksiuhi. Iya, jadi nama tempatnya ikut terkenal. al Syuhi. Atau Lebaksiuhi. <laughs> ya, oke, Haji Jawad, Lebaksiuh. Ya. Amin artinya. Jadi, lebak itu ayah kiai. Iya, nah. Ya, enggak apa-apa tidur. Yang penting khidmat sama Pak Irwin, nah berkhidmat sama masjid Insyaallah Allah barokah nage ayah ya itu surat al isra ayat uh, 71 yaumanad ukulla unasin bi imamihim teras tafsir kurtubi ke sami ya tafsir kurtubi ayat <tuh> Surat Al-Qasas wa fil a'immah Dan kami hendak memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan menjadikan mereka pemimpin dan mereka menjadikan mereka sebagai pewaris. Surat Al-Qasas ayat 5. Nah, kapan terjadinya Allah memberi anugerah? Kapan? Dukanya iraha akhir zaman katanya disebut nanti akhir zaman. Nah dalam tafsir-tafsir disebutkan nanti di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi yang menjadikan ya ardo kiston wa adla yang memenuhi bumi dengan keadilan. Nah, itu eh, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Anbiya 105 Walakad katabna fi zaburi min ba'di ardo narisuha Bumi, saya wariskan, kata Allah, saya akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Nah, artinya kalau diwariskan, hanya diberikan. Kapan diberikannya? Ayatnya ayana orang-orang soleh yang menguasai bumi? <tuh> Belum ada. Dalam rezim sekarang itu dikuasai oleh mafia istilah nantinya mafia dan oligarki oh, tak acan ayah anu di <coughs> di beri ku Allah subhanahu wa ta'ala ngawarisi bumi iraha eta <coughs> ya pasti akan terjadi tapi irahana duka nah, nanti dilihat di sini asratus sa'ah asratus sa'ah tanda-tanda kiamat ini buku pak kiai saya bacakan nanti Ya, tadi wa nuridu annamuna 'ala alladziina ifu fil ard wa najaluhum imah wa najaluhum warisin surat al-qasas ayat 5. Itu ayat 10 ayat. Ayat selanjutnya Ya, anu ya. Ya, ya. huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhuhrahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Namun no, artinya Dialah Zat yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar sehingga ia menangkan agama tersebut terhadap agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menginginkannya. 'ala dini Jadi Islam itu akan di izharkan Allah Subhanahu wa taala di luhur agama keseluruhan. Kapan atau akhirnya sudah terjadi? Belum. Orang Islam itu secara keseluruhan berapa? Populasinya. Agama paling besar di dunia itu apa? Pemeluknya. Kristen. Islam itu ketiga. Jadi Islam itu bukan mayoritas. Di Indonesia mayoritas. Kita di Lebak Siu Hungkul. Kamanado, Kamedan. Eh minoritas orang Islam teh. Di mana di Papua, minoritas, iya, eh di lebak mayoritas di Bandung, tapi di daerah-daerah yang lain bukan mayoritas. Secara umum Islam itu agama ketiga terbesar. besar yang lain itu Kristen, Katolik. Ya, coba dilihat di itu, pokoknya Islam bukan yang pertama. Seluruh dunia yang jumlahnya 5 miliar sekarang itu, Islam hanya sekitar 1 miliar, seperlima. Ya lumayan besar sebetulnya. Nah kapan itu dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Akhir zaman. Liudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Siapa yang mau memunculkan Islam itu? Ya dalam penafsiran itu orang-orang soleh tadi. Orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Nah, ada penafsirannya di dalam hadis. Ya. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala kullih. walau karihal musyrikun. Baik, itu isyarat. Isyarat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita baca asratus sya'ah. Asratus sya'ah itu mausu'ah, ahadis, alfitan, wa asratus sa'ah. Mausu'ahti kumpulan hadis-hadis al-fitan. Fitan itu fitnah-fitnah. Dan tanda-tanda akhir zaman. Ayat halaman 670 tadi saya sudah tandain ya. 670. Jadi ini kumpulan hadis-hadis tentang akhir zaman. Iya. Yeah. Asratu wal fitan atau al biha tanda-tanda akhir zaman yang besar dan fitnah-fitnah yang berkaitan dengannya. Yang pertama apa? Khurujul Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi. Saya bacakan. Eh uh, riwayatnya tidak usah ini ya, eh uh, apa namanya? sanadnya dari Abu Hurairah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kaifa antum ida nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian saat Imam eh saat siapa Isa bin Maryam turun saat Isa bin Maryam turun. Jadi nanti salah satu tanda akhir zaman beneran itu yang besar itu Nabi Isa akan turun akan muncul diturunkan oleh Allah Kan Nabi Isa itu rufi'a, rufi'a ya rufi'a. dalam Al-Qur'an tuh, "Wama walakin" apa itu dalam Al-Qur'an? Tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi itu sebagai tanda akhir zaman. Kata Nabi apa? "Wa imamukum minkum" dan imam kalian juga ada di antaranya. Siapa imam kalian? Ya, nanti dijelaskan dalam hadis yang lain. Nanti di akhir zaman ada seorang dari keturunanku namanya seperti namaku, dia yang akan memenuhi bumi dengan keadilan. Ya, jadi ini syarat dari Nabi wa imamukum minkum dan imam kalian ada di tengah-tengah kalian. Nah, makanya ada imam di situ, imam yang jadi pemimpin siapa ya dalam ini disebutnya Imam Imam Mahdi. Kemudian ini yang ya. Oh, yang satu lagi yang di itu sudah saya tandai. Ya yakunu fi ummati khalifah itu tadi kaitannya wanaj'aluhum a'imah wa, wa warisin. kami akan ee, berikan mereka sebagai imam dan kami wariskan bumi itu dengan segala isinya nah dalam hadis nabi disebutkan bahwa imam mahdi itu akan membawa kemakmuran yang luar biasa sampai nanti orang-orang itu mau sedekah dengan emas mau sedekah dengan emas nyari tuh teayak nu mau menerima sedekah dan zakat pakai emas. Oh nanti kita cari hadisnya perasaan sudah senang. Sudah kaya semua, karena apa? Diwariskan dan setiap orang-orang soleh itu mendapatkan berkah kebahagiaan. Yakunu fi akhir ummati khalifah. Nanti di akhir zaman kata Nabi, itu akan ada akhir ummati, akhir umatku, khalifah akan muncul khalifah pemimpin yahsi al haisan dia akan membagikan e, harta yang sangat banyak yahsil mal haisan jadi akan membagikan harta itu sangat banyak wah itu langsung dikasihkan kepada tiap orang wala yauduhu adada yang tidak bisa dihitung oleh orang saking banyaknya itu saking banyaknya orang di ini kan, abil ala, oh ini apakah itu akan seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz? Pakolala, ndak enggak, maksudnya lebih dari itu. Jadi zaman siapa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah kejadian di satu tempat di Syria di Damaskus itu orang-orang banyak orang kaya sehingga orang-orang yang miskin Orang-orang tuh mau sedekah, tidak, tidak apa namanya, susah nyari. Nah sekarang kan yang banyak yang miskin, <laughs> non, apa namanya tuh? <laughs> ya, seperti itu ya. Ya, kemudian. Ada hadis Nabi yang lain itu dari riwayat Muslim ya Muslim nanti yang mau lihat halaman berapa halaman berapanya bisa lihat buku ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia illa yomun sekiranya tidak tersisa dari bumi ini kecuali sehari idah fi hadis Oh katanya itu ada tambahan dalam hadis La dalikal yom maka hari itu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yab'asa atau yub'asur fihi rajulan minni atau min ahli baiti sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus satu orang dari keluargaku yuati wa ismuhu ismi namanya sama seperti is, namaku wa ismu abihi ismu abi dan nama bapaknya seperti nama bapakku apa tujuannya yamlaul ardo kiston wa adla yang akan memenuhi bumi ia itu memenuhi bumi kiston wa adla. kiston itu adil juga adlan ya adil juga tapi ada perbedaan apa dalam Al-Qur'an itu al-muqsitin ada orang-orang yang berbuat adil jadi nanti akan dipenuhi dengan keadilan sekarang kan tidak yang banyak permainan gitu ya. Banyak permainan. Oh, saya di Cijapati itu green house dirusak. Nunggu rusaknya ustad. Eh, tak hese di tewa. Tidak ada saksi, kenapa? Oh, saksi kenapa banyak? Ini, ini, ini. Nah, nanti di akhir zaman, kemudian tidak ada yang begitu. Tidak ada jual beli kasus dan lain sebagainya. Kenapa? ya LA'UL ARDO KISTON WA ADLA Dipenuhi bumi e, dengan keadilan. KAMA MULIAT ZULMAN WA JAWRO Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Nah itu. Banyak ya hadisnya. ba'asallahu RAJULAN MIN AHLI BAITI YAM LA'UHA ADLAN KAMA MULIAT JAWRO Nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seorang dari tokoh ahli baitku dari keturunanku yang memenuhi bumi dengan dengan apa? keadilan. Siapa Al Mahdi itu? Sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dengar Rasulullah berkata, siapa Al Mahdi? Al Mahdi min itrati min Fatimah. Al Mahdi itu dari keturunanku dari keturunannya Syedah Fatimah. Jadi ada itu. Ini buku apa ini? Ini bukan buku Syiah ini. Ini buku Sunni. Gampang sih lihat ini buku Syiah atau Sunni. Salah satunya penerbit modernnya. Yang kedua lihat di pendahuluan salawatnya kumaha tah. Gampang itu ya. Kalau orang Syiah itu tidak akan salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad berhenti. Pasti diterusin. Itu tanda <tanda>, tanda aja di sini ndak ya ini mau suah ya itu ndak ada karena saudara Muhammad Abdul Rasulullah wa alihi ada ashabihi ajma'in nah itu susah orang ini Sunni <tanda> jadi ini bukunya Pak Yai yang beli eh uh, jadi kalau ibu mau kaya nanti nunggu Imam Mahdi. Jadi mau mikiran di minyak, Mau mikiran gas. Oh iya. Jadi nanti akan kemarin itu akan dibagikan e, kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga apa tadi orang itu tidak bisa mencari orang mau sedekah. Uh, tidak bisa menemukan orang-orang yang apa namanya menerima ya jadi satu Imam Mahdi akan muncul yang kedua munculnya dari keluarga Sayyidah Fatimah Az Zahro ya ya min itroti hadisnya apa sohi itu ya hadisnya sohi atau tidak Nah itu riwayat-riwayat dari ini, ini. Banyak ini. Ada beberapa halaman sampai 20 halaman khusus tentang Imam Mahdi. iya Kemarin itu ada yang diiniin ah oh, Di buku yang satunya lagi. Ada buku e, Mausu'atul Ahadis Imam Mahdi. Kalau ini kan Mausu'ah e, Ahadis alfitan wal Asratus Sa'ah. Ada satu dua buku lagi, Mausu'ah Imam Mahdi. Kumpulan hadis-hadis tentang Imam Mahdi dari semua buku. Di sini juga ada sebetulnya, nanti kapan-kapan kita bisa lihat. Ya, itu sebagai tanda. Nah, terakhir perbedaannya gimana? Di kalangan Syiah itu dianggap sebagai rukun imamah. Jadi imamah itu akan tersambung sampai kepada imam Mahdi. Dasarnya apa dari hadis tadi hadisnya banyak jadi bukan tidak ada hadisnya hadisnya banyak dan dikatakan atau dalam sejarah disebut bahwa imam mahdi sudah lahir dan sekarang menunggu masa gaibah nah, jadi menunggu masa gaibah itu kita diinikan untuk menunggu munculnya imam mahdi sebagian di kalangan sunni menunjukkan bahwa ini bukan sosok sosok khusus dari keluarga rasul Oh ada namanya Imam Mahdi atau ini. Tapi nanti ada tokoh-tokoh dari kalangan keturunan Nabi. Memang yang akan menjadi. Menjadi apa? Tokoh penting dalam pembaharuan ini. Untuk mewujudkan janji Allah tadi. Wana a'imah. Jadikan kami pemimpin. Dan menjadikan kami sebagai pewaris. Nah, itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinikan. Nah di kalangan. Ahlul bait atau syiah itu sebagai sebuah rukun keimanan. Sementara di kalangan Sunni itu nanti kita tunggu di akhir zaman akan muncul. Ya jadi tidak usah ditunggu-tunggu, akan muncul. Nah, beda dengan di misalnya di Iran ya, yang ini dia ada ideologi penantian akhir zaman. Dan itu harus kita persiapkan. Makanya Iran itu luar biasa mempersiapkan zuhurnya Imam Mahdi itu pokoknya nanti Imam Mahdi datang udah ada gitu gitulah intinya mah tadi itu sudah dipersiapkan makanya sekarang negara Islam yang paling kuat itu salah satunya Iran ya kalau yang lain ya kalau kata Pak Kiai Saudi itu di Ketekna non Kelekna Amerika sana itu bukan kata saya cek pak kiai itu ayah di nabuku naoge di tafsir isti'azah tafsir isti'azah atau e, tentang Dajjal. nah itu ada di buku pak kiai jadi negara islam yang kuat sekarang itu ya salah satunya iran nah, itu paling kuat dan punya naon namana teh e, kewibawaan yang luar biasa iya saya ke Irak. Nah, mereka mengatakan Irak ini negara negara apa sebenarnya? Negara bagian keberapa sebenarnya ke Iran itu? Nah, karena yang bahasanya sekarang udah bahasa Persi, mata uangnya yang dipakai mata uang Iran. Saya ke Irak itu. Wah, orang udah bisa berbicara bahasa Persia masa ini, nah jadi eh, apa namanya itu salah satu negara. Nah jadi mereka mempersiapkan betul kemunculan imam zaman. Nah di kita dalam tradisi sunni itu yang nunggu nanti weh, kumaha allah subhanahu wa taala dan tidak menjadikan keyakinan imam mahdi itu sebagai salah satu rukun. Ya mungkin hanya cerita, hanya cerita ya, bukan ini. Ah itu perbedaan perbedaan silahkan sajalah nanti masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan. Nu no, penting mah Anda yakin dan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengganggu yang beda keyakinan. <tuh> nu no, kalau dalam beda agama nikah tidak boleh senanya. Nu no, penting mah beda keyakinan itu yang tidak boleh ya nuhiji yakin hayang nuhiji embung <laughs> itu ndak boleh itu pemaksaan namanya <laughs> baik itu hadis-hadis nabi berkaitan dengan ini saya mengambil barokah bulan Sya'ban sekarang ini karena dianggap sebagai hari kelahirannya Imam Mahdi. Anjalallah taala farajahus syarif. Mudah-mudahan di akhir zaman, kalaupun kita menemui tempat atau keadaan seperti ini, ikutlah pemimpin yang benar dan baik, bukan pemimpin yang dolal atau yang sesat. Ya, nanti diinikan. Makanya, arifil hak, ta'rif ta ahlah. Kenali kebenaran, kau akan tahu ahlinya. Nah, sekarang kan udah muncul tuh Imam Mahdi di Bandung, Ayah Siki. Bisa dihitung, Ayah ngaku nabi tadi, mana di, ah jangan kan di ya, Ciburial, lah tahun berapa saya ketemu itu yang aku nabi? Ya, yang <tuh>. Nah, Ayah ngaku nabi di Ciburial, tahun 9 berapa itu? Ayah orang Ciburial saya kenal, aku nabi. Tidak <tuh. tuh>. tahu ya, nyolah dong, usah tahu. Tuh. Ya, ada pertanyaan. Saya Sapa juga yang di Facebook. Iya, terima kasih sudah hadir. Kalau suaranya benar-benar bagus ya. Kemarin ingin mencoba yang pakai live streaming. Sehingga tampilannya lebih profesional. Tapi ternyata di sini. Harus mengingking sinyal sendiri kalau ke sini. Ya, ada pertanyaan? Uh, ya, uh, uh, yeah. dolal Dola Dola Maka tadi Ibn Abbas menyebutkan imamun Huda wa imamun dolal. Hmm. Nah, nanti ada, makanya. Dajjal itu uh, akan muncul itu sebagai salah satu syarat munculnya imam zaman karena tidak ada yang bisa mengimbangi kecuali imam imam Mahdi yang sudah diberikan mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa orang akan tertipu dengan dajjal itu ya dajjal itu kan simbolnya mata satu hanya mata satu Teman-teman saya di Pakistan itu satu kampung itu mengharamkan TV dulu. Haram TV. Kenapa? Itu dianggap sebagai dajjal. Dan memang sih zaman TV itu orang terganggu. Sekarang pakai handphone. Dajjalnya lebih masuk ke saku. Kata guru saya, Sayyid Habib Habib uh, Hussein al ya itu dulu. Dulu kita hindarkan setan-setan itu dari rumah, sekarang kita undang lewat TV. Sekarang lebih ini lagi, pakai handphone gitu ya. Nah itu lebih infiltrasinya lebih ini gitu. Di ya. Nah itu muncul Dajjal, nah di buku Pak Kiai itu tentang Dajjal tuh ada. Tentang Dajjal. Siapa Dajjal dan bagaimana? Nah itu harus dibaca buku Pak Kiai tentang Dajjal siapa itu yang dimaksud? Kalau pakai menyebut Dajjal itu Amerika sekarang tidak ada kerusakan apapun kecuali di situ ada tangan Amerika itu sekarang termasuk di Indonesia sekarang perpecahan Sunni Syiah itu settingan Amerika dan kita terbuai itu dengan itu dengan alasan oh yang satu sesat yang satu merasa paling Islam sendiri. Nah itu hati-hati makanya kalau ada sekelompok orang yang menyesatkan orang lain, nah itu perlu hati-hati. Al-Furqan harus jadi corong untuk tadi membedakan Iya nu no, benar, iya nu no. nah, kalau katakan Abbas dulu itu ya terjadilah furkonisasi. Tuh ini Kang Abbas dulu idola atau kata-kata idola dari Pak Kiai maka terjadilah apa Furkonisasi. pembeda atau yang bisa membedakan karena tadi oh iya cigan Islam bener ya iya cigan kalau dalam Alquran itu surat dua ayat 12 itu non mereka merasa sebagai orang yang oh itu ayatnya tuh surat 2 ayat 21 mereka merasa sebagai orang yang berbuat baik tapi enggak katanya mereka itu yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu ada orang yang merasa berbuat baik, tapi sebetulnya merusak. Ada orang yang menggambarkan Islam, tapi sebetulnya menjerumuskan. Itu hati-hati, berbahaya itu. Nah, di sini menjadi harus menjadi mampu masjid ini menjadi penerang. Uh, oh iya bahaya. Karena ada orang itu menjadikan agama sebagai tameng, itu bukan satu dua kali, itu terjadi berkali-kali. Nah, itu harus, harus, apa namanya, kemarin saya di Facebook itu ada tulisan jangan mudah percaya orang. Terus di bawahnya itu, saya ini kan testing sebetulnya, balikan foto ini dan lihat apa yang terjadi. Oh, orang kan merasa melihat saya sebagai ustadz, muridnya atau sebagai senior ada kata teman saya tuh adik kelas saya dia balik, padahal memang cuma itu ayana naona, tidak gitu. ada apa-apanya gitu. Wah lalu saya balikan percaya, padahal memang tidak ada apa-apanya. Nah orang mudah percaya karena seperti itu. Kemarin ada kasus pemerkosaan pada para santri, ini hati-hati nih ustadz Irwin. Ayuh. Jangan karena ustadz orang dibodoh-bodohi dengan iming-iming macem-macem. Itu kan pakai idiom-idiom agama pasti. Kalau kamu tidak hidmat sama Pak Kiai, kamu celaka. Kalau kamu hidmat Pak Kiai, kamu dapat ini, dapat ini. Nah hati-hatilah hal-hal eh, seperti itu. Maka arifil hak itu betul. Kenali kebenaran, kau akan tahu ahlinya. Kenali kebenaran, nah, kamu akan tahu ahlinya. Karena orang semua menganggap, sayalah paling benar, saya yang betul. Nah, bagaimana mengarungi hal-hal yang seperti itu? Saya sih ngikuti Imam Sari. Kata Imam Sari betapa banyak perselisihan dan semua mengaku yang paling benar. Tapi dalam kondisi seperti itu saya akan ikut Ahlul Bait. Ya, tidak mungkin mereka akan celaka. Faza kalbun bihubbi ashabul kahfi. Bahagia anjing yang mengikuti ashabul kahfi. Jadi salah satu hewan yang masuk surga itu anjingnya ashabul kahfi. Namanya Kitmir. Nah, bagaimana saya akan celaka kata Zamahsari dengan mengikuti ahlul bait. Nah itu saya ngikuti. Nyobalah belajar. Jadi nanti muncul dajjal dan nanti akan muncul imam mahdi. Nah di sini juga ada Kang apa sih? Pak Kiai sudah menandai dajjal dan ininya. ziru dajjal fi bimurin bimurik konatin fayakunu aksar man ilahi. Jadi nanti akan muncul dajjal dan akan banyak orang yang mengikuti. Oh ini ada hadisnya sudah ditandai Pak Kiai Dan jadi buku silakan baca bukunya Pak Kyai tentang dajjal atau tafsir isti'azah. Pak Kiai sudah menandai tandanya merah tuh. Ini tentang dajjal semua. Ya kunu mahdi. Oh, tuh ada. Ditandai Pak Kiai. Bukan saya yang nandai ini. Ini semua yang ditandai tentang dajjal. Yusakun masih Ya, nanti Imam, Nabi Isa akan dibunuh di akhir zaman, dan Imam Mahdi juga akan dibunuh. Jadi, muncul nanti Dajjal dalam hal seperti itu, cari kebenarannya, dan nanti akan kenal orangnya siapa. Itu ya, baik. Ada lagi ya, saya sapa yang di... Oh, ini ada pertanyaan: apa hikmah dari kegaiban? imam untuk kita dari Kang Junaidi Jawad. Nah, hikmahnya apa? Dalam Al-Quran itu salah satu tafsir. Ini, Al-ladhina yu'minu nabil ghaib. Al-ladhina yu'minu nabil ghaib itu, non, yang mengimani hal-hal yang gaib. Nah, dalam beberapa tafsir di situ, kegaiban Imam Mahdi. Jadi satu gaibnya Imam Mahdi itu, dalam tafsiran itu, adalah untuk menguji keimanan. Ini benar iman te. Kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasul, jadi Imam Mahdi mengalami masa gaib sampai sekarang. Ada gaibat Sugro, ada gaibat Kubro. Nah, itu salah satu ininya. Jadi, hikmah kegaiban Imam Mahdi, kita diperintahkan atau kita diuji oleh Allah sebagai tanda keimanan. Yang kedua, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingin mampu tuh untuk menjadi nanti penolong Imam Mahdi. Makanya tadi harus ada persiapan. Mampu enggak jadi penolongnya Imam Mahdi? Karena nanti yang dilawan itu dajjal paling besar itu. Dajjal yang beneran-beneran dajjal itu paling besar. Gimana sekarang kita mau melawan Amerika? Coba anu sumber dayanya luar biasa. Kumaha ya ngapal Quran. Harus ada itu yang dijadikan ahli teknologi. Kan dalam Al-Quran juga apa? Falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi yang tafaqquh fid din mah sebagian. Nah, nanti dari Lebak Siu harus diprogram ini. Aya nu ahli nuklir, aya nu ahli pesawat, aya nu ahli naon hmm, deui? Ya, perkebunan. Aya nu ahli macam-macam itu, matematik. Ya hafal Quran itu wajib, eh bukan wajib sunnah so, keutamaan. Tapi yang lain juga harus di harus dipelajari. Jadi supaya hente naon, terdibohongan, kubatur, programming, komputer. Nah, nanti jadi matlaul furqon itu bukan hanya mencetak penghafal Quran, pengamal Quran juga mengamalkuran Quran. Nah, mengamalkan Quran itu salah satunya adalah ya menguasai ilmu-ilmu yang penting. ya nah, Al Furqan, Tilbaksiyuh, ayam ke ahli pesawat misalnya. Jadi diarahkan itu nanti yo oh, ke mana ya? Eh uh, baru dakte ya? KITB, ke mana? Gitunya. Nah, itu program lah di Al Furqon sehingga terjadi <laughs> <Al> furkonisasi. <laughs> ya eh, tadi ya. Jadi hikmahnya supaya kita diuji keimanan. Yang kedua diuji daya tahan. Daya tahannya kuat ya kalau menghadapi yang begini. Karena nanti musuhnya adalah musuh yang luar biasa, lebih berat. Kupanah bisa te Pakai panahan tuh pakai itu. <laughs> ya, susahlah dengan panah mah. Pokoknya mah harus dengan teknologi. Itu dalam Al-Qur'an apa? Uh, fang fudu, latang fuduha ila bisulto. Nah, sultan tuh kata pakai apa? Ilmu pengetahuan. Kata pakai apa? Ilmu pengetahuan. Apa itu ayatnya? Fang fudu, ya masyarojin niwal insi, ini statotum. kita nah. kang abbas maafal pisan. Ayat nak biasanya apa nih santri babu salam. Ayat dan nomor Ar-Rahman. Oh iya Ar-Rahman. Ya masyarakat wal insi ini statotum antang fudu min aktoris sama wal fudu. Nah itu tantangan Allah. Wahai jin dan manusia, jika kamu mampu untuk menembus langit. Langit-langit, langit. Tangfudu, maka tembus. La tangfudu na illa bisultan. Kamu tidak akan mungkin menembus itu kecuali dengan sultan. Kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan. Itu Pak Kiai yang menafsirkan begitu. Jadi, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan bukan hanya ngapalin Quran. Ngapalin Quran itu keutamaan. Tapi, yang lain juga harus di kuasai, mic ini teknologi bagaimana suara, kemarin saya ngobrol dengan ahli suara, ahli mic. Oh, sebenarnya ilmu, nah Kang, eta. supaya orang itu yang mendengar itu, tapi di sini sudah terbukti. Jadi yang mendengar itu, kalau ada khutbah langsung tidur. <laughs> Jadi katanya gimana supaya suaranya itu enak didengar mungkin tidak terlalu keras, enak didengar, kemudian memang betul-betul itu ada ilmunya ternyata. nah, ilmu harus sekian, harus sekian. Oh iya cek syatanya. Gimana supaya bedakan antara mik al furqon ujung mik masjidil haram. Nah itu masjidil haram tuh miknya memang enak pisan. Luar biasa itu masjidil. Haram. Dan jauh memang sih mereka meren sajuta sa masjidun. <laughs> Ini nya Mereka itu sahiji sa masjidun tadi. Emang mahal. Tapi ah, coba yang sudah pernah ke masjidil haram itu. Eh, enak pisan suara nanti. Hipu pisan. Iya. Hipu Di jauh pun bisa kedengaran itu. Empuk gitu. Ya pokoknya itulah contoh sebetul nama gimana teknologi suara dimanfaatkan gitu ya ih mau nanya lagi <laughs> ya usan mau tanya orang Wahabi mengatakan bahwa Dajjal akan turun di Isfahan. Memang ada beberapa riwayat ya ada beberapa riwayat munculnya katanya di uh, Isfahan. Tapi riwayat itu uh, doif ya. Ya munculnya ada beberapa apa namanya uh, riwayat berkaitan dengan munculnya di mana. Nah Isfahan itu dulu salah satu pusat Yahudi. Ya, mungkin di sini sekarang maksudnya adalah, turunnya adalah di salah satu pusat Yahudi. Dan pusat Yahudi sekarang itu ada di uh, Israel. Jadi uh, sesuai dengan ramalan Pak Kiai atau tulisan Pak Kiai, Dajjal paling besar itu uh, Amerika dan uh, Israel. Itu kata Pak Kiai. Jadi uh, nanti silahkan baca-baca buku Pak Kiai itu tentang Dajjal itu intisarinya dari ini. Jadi kalau baca ini liur banyak. Tapi pakai sudah mengintisarikan dalam bukunya itu siapa Dajjal, bagaimana. Nah itu silahkanlah. Saya yakin di masing-masing atau di masjid ini sudah ada uh, itunya ya. Baik terima kasih ini yang di Facebook juga karena hari ini di Masjid Al Furqon jadi langsung habis subuh biasanya jam 5.30 jihadnya Sampai 6.30 kalau di rumah. Sekarang eh, sudah mau 6.10 ya. Nah itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dalam doa tadi dibaca tadi ya. Allahumma arinal haqqo haqqo. Warzubna tiba'ah. Wa arinal batila batil. Warzubna istinabah. Mudah-mudahan kita bisa melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kita bisa mengikuti. Terima kasih pada yang sudah hadir di Facebook juga. Yang tidak bisa saya sapa. Mohon doa semuanya. Wa ma taufiqi la billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi nib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.